yang ditanyakan kita ngambil untung satu unit berapa gitu lor ya. Nggak tentu lor, kita mobil itu kita ada yang sebagian itu untung banyak karena pembelian murah. Terus kita ada yang ngambil untung sedikit-sedikit karena sudah mepet dari maklarnya itu yang bawa ke sini. Karena teman atau apa itu mepet sekali pembeliannya lor ya. Kita nggak enak sama orangnya, udah jauh-jauh bawa mobil ke sini, mau nggak dibeli juga nggak enak. Terus yang ketiga, kita kadang rugi loh dari pembelian. Sering masuk dia, sering mengalami kerugian karena apa? Mobil yang di sini itu lor datang nggak langsung dijual. Kita yang pasti ya kena servis kaki-kaki. Itu nyervis yang pertama kali, nyervis kaki-kaki. Terus kita nyervis mesin, di perawatan bodi itu biayanya biasanya satu mobil 1 juta sampai 2 juta, kadang bisa membengkak 5 juta. Nah kalau kita ngambil untungnya itu cuma 5 juta, otomatis kita sudah rugi lor, kena ruginya di situ ya. Nah, jadi belum nanti yang enggak di showroom lama kan, di showroom jogrok lama enggak laku-laku. Nah itu kita kena pajak per tahun itu sudah rugi lor, apalagi ada pembenahan banyak. Mobil di kacung motor itu lor datang itu ndak langsung biasanya kita jual terus oke. Namanya mobil bekas itu pasti ada minus lor. Jadi saman semua jangan salah, kalau datang ke sini itu saya sarankan bawa mekanik yang terpercaya dari sampean. Itu saran saya. Jangan cuma percaya sama admin kita, takutnya nanti percaya-percaya sama admin kita terus ini katanya bagus-bagus, di dalamnya itu kita ndak tahu lor. Ini mesin udah bekas, udah dipakai bertahun-tahun. Alangkah baiknya sama cek sendiri, bawa mekanik sendiri, atau kalau perlu test drive sepuasnya. Itu yang saya harapkan dari kacung motor ya. Oh, jadi di sini kok enggak boleh dicoba kayak gitu, enggak lor. Boleh dicoba Mas Budi ya? Boleh, di test sepuasnya 1 kilo jalankan 2 kilo. Kita enggak masalah lor ya, biar ditemani nanti sama orang-orang kita. Oke lor, kita hari ini banyak sekali yang terbaru-baru yang di kacung motor. Satu di antaranya ini 2014. Mobilnya kayak baru lho, plannya W, tak jual sekitar 180 jutaan aja, yang minat silakan. Kalau mau, yang ini 2014, di kacung motor harganya sama 180 jutaan diesel. Kayak baru lho, sama cek sendiri. Bagus banget pokoknya. Dari dalam, nggak bisa, nggak suka. Nah, oke, ada Mas Solekan di dalamnya. Nah, jadi masih bagus lah intinya kayak gitu. Terima kasih Mas Rudi, nanti kita sopir sendiri beberapa yang terbaru lagi. Ya, ini rumahnya sedang, tolong aku mau belanja ini lor. Ya, banyak sekali yang baru-baru datang ya, Datsun, terus Innova. Nah ini 240 lebih ya, 2014 pemakaian. Ini baru masuk 2018, 115. Apa lagi yang baru-baru lagi ya? Banyak tadi malam itu, coba kita review lagi. 920 ini lor, bagus barangnya. Istimewa pokoknya, orisinilan 4L 2012 ya, Rubicon. Nah, ini 205 juta ini 2009 dan masih banyak nyalanya. Innova ini juga ada lor yang baru masuk juga ini. Di sini 155 udah dapat ya, yang minat silahkan 2012. Ini Isuzu Traga baru masuk lor ya, nanti harganya menyusul ya, tahunnya 2021 udah full variasi. Nah tibanya agak jelek, nanti biar saya ganti lor ya. Nih dijual 160, kayaknya yang di gudang sini jarang direview, tapi banyak lor yang baru-baru. Ada R3 130 jutaan, ada Innova CRP 70 jutaan dan masih banyak lainnya. Avanza Veloz ini juga baru masuk lor ya. Tahunnya 2017, harganya 150 jutaan. Nah, kalau pengen yang kayak gini plat lokal lagi, ini tak jual 60, yang minat silakan ya. McFan kuda. Nah, ini oh laku ini lor. Nah, Kijang Innova ini lor ya. Nah, ini baru masuk juga. Nah, ini 2000 berapa ini? 11 Pak Sri. Oh, Matic ya. 150, barang bagus lumayan. Ini kuda lagi. Panther lor, bukan kuda ini. Ini baru masuk juga ini. Monggo yang minat silakan. 2004 lor ya. Ini sekitar 100 lebih. Nah, yang minat silakan. Monggo lor. Banyak lor pilihannya di sini di gudang sebelah sini ini. Oke, ada Xenia juga. Ini baru masuk 99 juta plat N. Ada model baru. Nah, Panther 50 lebih ya. Yang minat silahkan lor ya. Banyak di sini lor. Pokoknya pilih-pilih aja. Stream 55 juta. Ada ini 90 jutaan. Monggo. Sama ning biper enak Mas regane Mas. Ini 107 juta lor CPS ya. Alhamdulillah lor. Sore ini kita dapat mobil
Jeep lagi. Keren banget pokoknya dah ini. 4x4 tahunnya seusia saya ini. Berapa? 1984 ya, mulai keluar jenis yang model kayak gini. Trepes kayak gini ya. Tahun 1984 1982, 83, 84. Ini baru keluar yang model trepes kayak gini. 44-nya juga aktif, banyak juga baru-baru. Tapi ada pembenahan cat dikit-dikit, nanti catnya bisa titip saya. Terima bagus atau terima buruk. Terus kayak gini dijual berapa? 4x4 aktif, pajaknya juga hidup. Tak jual 40 komanya, langsung tanya ke admin kita. Ya oke, kita review lagi beberapa yang terbaru yang ada di Kacung Motor. Ini loh, pembeli mulai berdatangan ramai sekali di Kacung Motor. Masya Allah luar biasa. Mungkin ini dari berbagai kota ini. Ya, oh, ini ada yang makan cilok Pak, ini, Pak. Makannya apa ini? Soto. Soto. Rumah mana tuh bos? Rumah Kediri Tarokan. Masya Allah luar biasa. Jadi ini pasti dari berbagai kota ini. Ya. Oke, kita review beberapa yang ada di Kacung Motor lagi. 80 jutaan 2010. Nah, monggo lur. Yaris juga baru masuk ini, tapi belum masuk harganya. Ya, nanti setelah ini masuk harganya ya. Monggo. Rumah mana, Mas? Kali Dawir, Tulungagung. Jadi berbagai lokal di Kota Tulungagung juga datang ke sini. Ada Innova plat AA baru masuk ini lur ya. Ini Innova baru masuk tadi malam, harganya menyusul soalnya saya belum tahu ini. Touring 90 jutaan aja ya. Vios 40 koma ya. Ini 2005. Terus ini R3 2017 130 jutaan. 17 loh ya tahunnya. Matic ini lor ada ya. 130 juta Matic. Mobilio. Terus yang lain-lain harga 49 juta ada yang ini 50 koma. Nah, monggo lor ya. Livina barang bagus 107 juta. 2015. Livina lagi. Datsun Go yang ini 49 juta. Ayo, kurang murah apa lagi di Kacung Motor, lur. Stoknya banyak, pilihannya juga oke nih, ya. Nah, tuh CRP harganya 70 jutaan tuh. Nah, monggo dipilih, lur. Sedan-sedan di depan juga banyak, ya. Ini kita ada di gudang yang paling ujung, paling sebelah sini sendiri nih ya. Kita review yang di depan-depan sana, yuk. Jadi pembeli ramai sekali, lur, meskipun hari Sabtu ini ya. Dari mana toh, Bos? Kok senyum-senyum Surabaya. Ini Surabayanya? Sering nonton YouTube. Loh, sering ya, nonton nah. YouTube apa TikTok eh? TikTok. Iya, iya. Es. Soleh motor. Belum Mas. Ini lor. Ya, ini lor. Enggak main-main lor hari ini, Masya Allah luar biasa. Tepanti, Pak. Gresik, Mas. Oh, Gresik. Perjalanan 5 jam nekat kok kene lho iki. Ini juga Lumajang Gresik. Wah, ramai sekali hari ini lor. Weh. Dari berbagai provinsi tentunya ini. Sama Dalmi, Pak. Blitar. Oh, Blitar. Monggo Blitar. Iki Dalmi ngendi? Bojonegoro. Weh. Rame lor dari berbagai kota ya, luar biasa ada yang main biliar ini. Oke, kita review yang terbaru lagi di sana ya. Ya ada Swift, ada motor murah-murah ya di Kacung Motor ini. Oke, monggo. Nah, yang di gudang sini ini tidak ketinggalan juga banyak sekali, ada Etios 90 koma ya, Mobilio, Aina. Oke, kawan. Nah, ini. Ini mana? Nganjuk lor ya. Nah, di sini ada kuda 60 jutaan, ada pickup Grand Max, terus Wuling, dan masih banyak lainnya lor di sini. Jangan khawatir, Agia. Nanti kita review lagi yang di depan masjid yang motor murah-murah. Yuk kita kesana dulu. Ini yang di depan masjid dulu. Ya, yang di depan masjid juga banyak. Udah, lihat. Tentang gudang hitam kita. Tentang gudang hitam itu, turun itu. Oke. Nah, ini 20. Jalan niku. Bu. Gudang sing paling etan riko, enten kijange nang mriko. Nggih. Nah, lur ini lur ya. Oke, ini juga sekitar 20 komaan lur ya. Umur bener ini sekitar 20 jutaan sama aja ya. Ini juga sama 20 komaan. Banyak kalau di sini di satu motor ini. Yang harga-harga seperti ini kami lihat aja. Ya. Ini juga sama 20 jutaan. Oke. Kita jalan lagi ke sini. Jadi yang di gudang belakang paling timur ini agak ke selatan masuk dikit di depan masjid ya ini. Oke, lur. Assalamualaikum lur. Nah, Alphard ini baru masuk lur ya. Ini tahun 2007 udah terbaru lur ini. Platnya lokal AE juga. Nah, tak jual murah aja ini lur. 130 koma. Yang minat silakan. Ini juga Pajero baru masuk. Nanti saya juga murah ini Dakar tipenya. Oke. Yang ini 130 koma aja. Kapan sih Kacung Motor mahal? Udah dapat Alphard sudah model terbaru, harganya ringan sekali, tapi belum dicuci lur ini. Ini kawan-kawan kita banyak banget yang datang di sini lur ya. Ini yang gudang sebelah sini.
dalam ini pak? Sidoarjo bulannya konangan sudah montor gimana? Oke, sik, dulu ya ini bapaknya dari mana bos? Galek. Oh galek, atau lo apa yang mau? Livina? Oke, atau Livina lor ya oke, pak lagi milih-milih ini mesti gulaannya telu ya, rapapat sekali tukui alhamdulillah dulu ini pak, dalamnya? Kediri. Oh, kecamatan keras. Enak sing cocok burung. Sekali ya, golek telu Mas iki nggo. Iki Mas Wahyu sing layani. Ya. Tapi rada angel dipel ku suwene ono ae. Oh iki ya. Saya itu paling fast. Paling akurat ya. Oh, HP-ne udah ganti baru ya. Oke. Nah, di sini banyak sekali lho Livina baru si RV Mas. Nggih, monggo dalem ndi Mas. Unut. Oke, tolong aku unut lur ya. Si RP kayak gini di kacung motor 110 jutaan aja lur. Ya. Ini matic ya Pak Ari ya. Matic. Manual. Berapa Pak Ari? 80 koma. Oke, yang ini Pajero baru masuk Dakar lur. Dakar ini sekitar 400 lebih lur ya. Yang mana silakan. Touring ya 2000-nya 8 sekitar 150-an ya. Monggo Livina 80 jutaan juga ada. Jadi di sini ini dari harga murah terendah ada lur. Ini RS tipenya. Baru masuk kayaknya tapi belum masuk harganya ini. Monggo. Oke, dalam nanti Pak. Durena ini lokal Trenggalek ini lur. Jadi kalau lokal enak teko luar pulau enak iki. Kapan dalam nanti? Banyuwangi. Wah, aduh taman. Napa angsale Pak? Segera. Sampun. Di servis lah tasian. Jadi jangan bawa pulang dulu sebelum dibenahi lur. Kita tidak mau pulang masih ada tanggungan PR ya, terus di rumah nanti saman kecewa ya. Pak Edi ini namanya. Halo Pak Edi. Halo Bos. Assalamualaikum Pak Edi. Wow. Oke. Iki apa Mas? Tuku apa Imam? Peda motor iki. Mas. Oh iki. Dalam ini. Kali Dawer Tulungagung. Wih. Iki mesti mulai lunga ke Malaysia iki. Aku seru aku iki bare tuku. Mulai ke Malaysia. Pak. Nggih. Nah. Monggo. Kesan Italia nih pak? Banyuwangi. Banyuwangi. Asli pun di? Kalimantan. Berarti numpak kapal lagi mau? Wuh, teko Kalimantan lor, seorang nanggung meneh. Iki Kalimantan, iki nanti pak? Lo ambil dua kali lagi. Kalau nanti? Lingi Blitar. Berarti saya nak simpen pindu, harus simpen telu lor. Ambil deh, nggak tanggung lor. Jadi jangan ragu-ragu beli di kacung motorin dua kali tiga kali. Tak nonton review nggih Bu. Iya, jalan dalamnya pundi? Saya kota Kediri. Kediri. Nggih. Nyun sewu, Dek. Dalem endi, Mas? Pare. Pare Kediri juga. Pare, wah. Sing akeh Blitar, Malang, Kediri ya. Iki lumayan lur ya. Tak ngonten rono sik ya. Monggo Bu. Nggih. Nah, ini lur, ini Agia ada lagi. Terus Sigra ini 99 juta 2019 Chevrolet Aveo. Nah ini di sini gudang paling ujung ini banyak sekali lur, murah-murah tur meriah ya. Kijang ini lur harganya 27 juta saja, yang minat silakan ya. Oke, di sana juga banyak ada Touring harganya 90 jutaan, Vios baru masuk harganya sekitar berapa ini, paling 40 koma ya lur ya, yang minat silakan. Oke, di sini di kacung motor. Nah oke, di sebelah sini juga banyak ya. Oke, di seberang sini juga banyak lho, gudang paling timur depan sawah ini 130 jutaan 2013 Jazz. Nah, ini kayak gini 80 jutaan, ada juga Gia. Banyak kok di sini. Soluna yang harga sekitar 40 jutaan juga ada. 30 koma, maaf. Nah, ini pilihannya sampai depan ini. Oke, okay, monggo lur ya. Silakan dah. Jangan lupa yang belum dapat kaos di kacung motor udah sedia lagi tumpukan lur ya. Banyak sekali. Wih, antri nang akeh koyo ngene. Dalem endi, Pak? Semarang. Wah, waduh. Oh, malah selatan. Kaosnya tak kei, Pak. Setiap satu pembelian lo langsung. Sama dalem endi? Sidoarjo. Ngantri sampe nembane lur, luar biasa hari ini. Oh. Jadi, Paknya nih? Pare. Terus mak kira we. Bonus kaos Pak setiap pembelian mboten napa-napa. Mengke dipundhutne kali parene niku. Oke lur ya, rame sekali di sini. Di kacung 4 kita posisi saat ini lur ya. Kita suruh nyepelkan harga berapa Mas tadi Mas Yam? 60 jutaan. Coba kita review ada enggak di sini di kacung motor 60 jutaan. Kayaknya paling murah di sini 70 jutaan Mas Yam ya. Tapi coba dulu ya, kita keliling dulu. Ya, ini berapa Mas Yam ini? 130. Oke, 130 juta ya. Terus ini Mas Sam, berapa ini? Nah, 80 jutaan ya, Olivina. Nggak boleh ini 90 jutaan nih kalau yang pelek udah kayak gini, kayak 2012 ini.
13 lah kali pemakaian ya ini. Terus yang lain lagi kayak gini ada lor ya, pansa kayak gini sekitar 110 jutaan, terus 80 jutaan. Segera kalian juga masih berapa Mas Jam? 100 lebih dikit ya. Expander berapa Mas Jam? 180-an. Innova itu 150 jutaan. Jaganya di kacung 1 2 apa 4 sama ini? Satu sebenarnya ini pas. Pas, pas aja kalau longgar. Oke. Namanya sekentong Mas Jam ini, Lur. Ya. Nah. Oke, kita di sini ada sweep, terus R3. Harganya hampir rata-rata ya, Lur ya. Di kacung 4 ini kayaknya mulai 70 naik. Nah, tambahin sedikit ya 70 jutaan. Brio kayak gini di kacung motor cuma 97 juta aja. Ya, yang minat silakan. Nah, Agia 120 jutaan 2019. Ini Lur, 80 jutaan dapatnya kayak gini. Oke, dia juga 80 jutaan di kacung motor. Nih, tinggal pilih aja mobil-mobil di sini ya. Pilihannya banyak kok. Monggo-monggo Lur, ya. Nah, di belakang sini juga banyak ini. Tinggal milih aja. Nissan kayak gini mau Lur. Nah, ini harganya 80 jutaan tahunnya 2008. Xtril. Nambahin dikit juga dapat Livina kayak gini 80 jutaan, ya. Oke. Kita keliling-keliling dulu R3 juga banyak. Di sini ada Mas Edo, ada Mas Sam yang layanin sampean. Di gudang belakang sana juga banyak loh, Lur, ya. Oke. Yang ini 160 jutaan. Ini juga sama, ini 100 lebih dikit ya. Nah, di sini ada penginapan untuk saman-saman semuanya, Lur. Nginap secara gratis, makan pun gratis. Di sini ada musola. Nanti naik ke atas itu ada kamar-kamar beberapa, ada 4 kalau tidak salah. Khusus buat sampean yang jauh rumahnya, ya. Oke. Di sini juga ada Brio, Mobilio. Stoknya banyak, Lur, yang di kacung 4 ini. Tapi tidak ada, Lur, yang 860 jutaan kayaknya. Mobilio masih 170. Brionya 140 jutaan. Terios. Saya ini betul-betul tidak tahu stoknya apa aja di sini. Cuma usaha aja, Lur, ya. Usaha tahu, ya. Ini 120 koma. Xenia 120 koma ya. Ini 80 jutaan baru Lur. Ini juga sama 2011 80 jutaan. Kalau mobil-mobilnya hampir kurang lebih aja ya. Brio 140 jutaan. Xenia juga masih 100 lebih ini. Belum ada Lur. Ras ini masih 120 koma ini. Nah ini plat AB masih 100 lebih dikit 2018. Enggak ada Lur yang 60 jutaan Lur. Mohon maaf ya, Lur ya. Kita sambil review ini sambil nyarikan sampean juga ya. Kalau di kacung 1 saya pastikan ada itu. Oke, Lur ya. Ini di gudang belakang di kacung motor 4. Jenengan saking pundi? Saking Klasi Malang lan manggone teng Tulungagung. Niki putune. Nggih. Nggih, mbah niki. Kula. Niki, oh setrine jenengan. Ngamen keliling ngoten to. Saman pinara teng kacung satu, niku kan enten kamar-kamar jenengan tilem teng riko, mam mengke kulo tanggung jemputen nopo-nopo. Es tu. Kulo sing gadah niki sorume. Jangan pinara kali yang baik, bah. Jangan pinara. Ayo, ayo bah. Niki yoga nih, ayo. Go. Moga. Jemputen nopo-nopo. Iya, pinarak monggo. Enggak tumut kulo, teng kacung satu. Niki wau ngamen saking jalan-jalan noten keliling noten. Oh, nggih, monggo, Kong. Mengko teng mriko enten kamar mandi, nggih sarapan-sarapan nggih. Kulo paringi sedanten wae. Terus mawon mriko. Monggo pinarak mriki, Pak. Monggo, mriki. Mriki, Bu. Monggo, Bu. Jenengan istirahat ngriki, niki enten kamar. Niki, monggo. Niki enten kamar, lek badhe istirahat niki kamar mandine enten. Monggo niki. Mriko jenengan enten nggih enten kamar teng mriko. Jenengan mandi, jenengan istirahat iki niki enten mandine kamar iki. Monggo. Monggo. Niki kamar mandine. Jangan silap, mungkin harus mari kesel.
Nggak tinggal ini deh.